Pengurus UMKM Kecamatan Tanjur Halang bekerja sama dengan Yayasan Teratai Kasih mengadakan event bazar murah di Desa Tonjong, Tanjur Halang, Kabupaten Bogor. Bazar murah yang bertemakan pesta rakyat dari rakyat ini diadakan untuk membantu para pelaku UMKM warga Tonjong. Sejumlah produk UMKM seperti kuliner, pakaian, dan bahan kebutuhan pokok digelar di sini. Selain bazar murah, juga diadakan beberapa lomba anak-anak seperti lomba mewarnai, fashion show, dan kegiatan senam jantung sehat untuk ibu-ibu. Dan kita sambut nomor 30. Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Fadlizon yang didampingi Ketua Yayasan Teratai Kasih Karen Katrina meninjau bazar murah dan memborong beberapa makanan untuk dibagikan kepada warga. Oke ya. Kompak lagi. Coba Bu, sekali lagi Bu. Oke, saya tiga kode. UMKM Tanjur Halang. Mantap. Coba tukang donat diborong dulu yuk. Yuk, yang mana? Ayo kita borong dulu. Tentu saya kira ini harus disambut dengan baik. Inisiatif dari yayasan yang dipimpin oleh Bu Karen dengan UMKM yang ada di Kabupaten Bogor. Kali ini di wilayah Tanjur Halang ya. Iya betul. Ini saya kira menggerakkan ekonomi rakyat. Jadi saya kira hal-hal seperti ini luar biasa harus kita dukung, terutama juga memberikan ini bagi masyarakat ini kegiatan ekonomi yang bisa dari rakyat untuk rakyat tadi ya. Dan memperkenalkan produk-produk dan dari sini bisa lahir terutama kuliner mungkin. Ada tadi juga saya lihat ada madu, ada tekstil, ada produk-produk yang lain yang saya kira ini akan menjadi inspirasi juga bagi wilayah-wilayah lain gitu ya, untuk mengadakan bekerja sama dari berbagai pemangku kepentingan. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Yayasan Vihara Buddha Dharma. Ya pokoknya pimpinannya Bu Karen lah ini ya, yang luar biasa dan ternyata sudah melaksanakan ini sudah bertahun-tahun. Terima kasih. UMKM ini sudah berjalan cukup lama, sekitar 3 tahun lebih kami membinanya. Dan saya memfasilitasi untuk para UMKM, khususnya ibu-ibu rumah tangga untuk berjualan di bazar ini secara gratis. Karena kami akan memperkenalkan produk-produk lokal, produk-produk anak-anak muda mungkin yang bisa berkreasi, semua kami tampung di sini. Kepedulian, karena kami, saya dan Bang Is, kami semua terlahir dari desa ini. Saya dari Desa Tonjong, kami peduli sama masyarakat setempat untuk mengangkat ekonomi masyarakat di sini. Apakah selanjutnya akan diadakan juga Bu di kecamatan-kecamatan lain Bu? Pasti, pasti. Bazar ini nggak akan sekali dua kali, kebetulan kita sudah melaksanakan berkali-kali, lebih dari 10 kali bazar ini. Mungkin kami akan meminta bantuan untuk kecamatan-kecamatan setempat untuk mensupport kami di dalam perizinan, untuk mempermudah kami bikin bazar di dapil-dapil lainnya atau kecamatan-kecamatan lainnya. Habis. Ini mohon maaf, karena
jangan khawatir. Kita akan